Curah hujan tinggi dalam satu hari kemarin, sejumlah dataran tinggi Gayo di Kabupaten Gayo Lues terjadi longsor. Longsor mengakibatkan satu rumah warga rusak parah. Akibat curah hujan tinggi dalam satu hari kemarin, membuat sejumlah tempat di Kabupaten Gayo Lues terjadi longsor. Longsor selain memenuhi badan jalan, juga membuat satu rumah warga rusak parah di Desa Marpungge, Gabungan Jeret Onom, Dusun Atu Cantik, Kecamatan Putri Betung. Longsor terjadi pada Sabtu malam berkisar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat saat intensitas hujan deras. Pemilik rumah yang rusak, Suryadi, mengatakan saat longsor terjadi, ia bersama keluarganya tidak sedang berada di rumah karena sangat khawatir terjadi longsor sebab letak rumah di tempat ketinggian. Rumah yang ia tempati selama ini bersama keluarga ambruk di bawah longsor hingga hampir 50 meter. Sedangkan menurut Suryadi, pihak BPBD Gayo Lues serta Dinas Sosial belum memberikan bantuan masa panik. Suryadi berharap agar pemerintah Gayo Lues bisa memberikan bantuan kepada mereka. Dari Aceh Tenggara, Abdul Aziz TVRI Aceh melaporkan.